Bagi pecinta astronomi, ada sederet fenomena alam yang akan terjadi di awal tahun 2022, tepatnya bulan Februari. Apa itu? Berikut ini fenomena astronomi di Februari 2022. Yang pertama, jadwal fase bulan. Seiring bulan mengitari bumi, kenampakan fasenya akan berubah-ubah setiap malam. Ini adalah jadwal fase-fase bulan utama untuk Februari 2022. Pada tanggal 1 Februari 2022 terjadi fase bulan baru. Selanjutnya, 8 Februari 2022, fase bulan perbani awal. Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2022 terjadi fase bulan purnama. Dan yang terakhir, tanggal 24 Februari 2022 terjadi fase bulan perbani akhir. Yang kedua, tanggal 3 Februari 2022 akan terjadi konjungsi bulan dan Jupiter. Konjungsi bulan dan Jupiter diamati langit barat saat senja pada tanggal ini, kita bisa melihat planet Jupiter sekitar 5 derajat dari bulan sabit muda awal rajab. Yang ketiga, tanggal 5 Februari 2022 akan terjadi konjungsi Mars dan M22. Yang keempat, tanggal 8 Februari 2022, hujan meteor Alpha Centauri. Akan ada 6-10 meteor per jam yang muncul dari arah itu mulai tengah malam hingga subuh. Yang kelima, 9 Februari 2022, Venus muncul paling terang. Pada tanggal ini, Venus akan muncul paling terang untuk tahun 2022 di magnitudo -4,8. Yang keenam, 13 Februari 2022 akan terjadi konjungsi Venus dan Mars. Kedua planet ini akan muncul pada arah yang sama dalam pandangan dari Bumi. Yang ketujuh, tanggal 17 Februari 2022, waktu terbaik melihat planet Merkurius. Saat matahari terbit, Merkurius akan setinggi 25 derajat dari cakrawala timur, menjadi waktu terbaik melihatnya. Yang kedelapan, tanggal 27 Februari 2022, akan terjadi segitiga bulan Venus dan Mars. Diamati langit timur saat dini hari, kita bisa melihat tiga objek langit ini membentuk formasi segitiga, bisa diamati sampai matahari terbit.